Yuk, kita gotong royong lawan corona. Saya Epi Gadi Rudiatmo, Wali Kota Surakarta. Apa kabar hari ini untuk warga Solo? Tentunya semuanya waras dan sehat. Jadi untuk melakukan pencegahan penyebaran virus corona, pemerintah Kota Surakarta telah melakukan koordinasi terus-menerus, dimulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan tentunya sampai dengan pemerintah kota. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, kami berharap kepada warga masyarakat Kota Surakarta tidak perlu panik. Karena pemerintah Kota Surakarta itu sudah mempunyai beberapa rencana dan kita sekarang sudah menginduk pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dan yang paling utama perlu kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Surakarta bahwa keberhasilan pemerintah Kota Surakarta dalam melakukan karantina mandiri dengan cek kesehatan setiap 2 hari sekali kepada orang dalam pemantauan. Nah, sehingga selama 14 hari nampaknya ODP sekarang ini sudah bisa melakukan aktivitas kembali, dan saya berharap jangan dikucilkan. Ini bukan wabah, ini virus yang bisa kita tangkal bersama-sama. Ketika imun kita bertambah besar, memerangi untuk virus ini akan lebih cepat lagi. Untuk itu sekali lagi, kepada warga masyarakat Kota Surakarta, tidak perlu panik, tidak perlu borong bahan pokok dan sebagainya. Kita sudah memperhitungkan langkah-langkah yang akan kita lakukan. Harapan pemerintah Kota Surakarta dengan ditetapkannya kejadian luar biasa ini merupakan salah satu hal yang kami sampaikan kepada warga masyarakat terlebih dahulu. Yang namanya kejadian luar biasa ini boleh dikatakan virusnya memabah terlalu banyak, boleh juga diartikan kerja luar biasa yang biasanya melayani 8 jam sekarang bisa 24 jam. Itu pesan saya, yuk kita gotong royong lawan corona.